Indonesia akan menghadapi Vietnam di Stadion Bishan, Singapura, Rabu malam nanti pada laga ketiga Grup B Piala AFF 2020. Laga ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Indonesia karena Vietnam merupakan salah satu tim kuat Asia Tenggara. Bahkan secara statistik, Indonesia hanya menang satu kali dari 5 pertemuan terakhir dengan tim berjuluk The Golden Star. Meski memiliki modal bagus dari 2 laga sebelumnya, Indonesia harus bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk bisa meraih hasil positif. Kemenangan tentunya akan membawa Witan Sulaiman dan kawan-kawan ke babak semifinal. Namun, menjelang menghadapi Vietnam, Indonesia dipastikan tidak bisa diperkuat oleh Elkan Bagot yang harus menjalani karantina. Sedangkan, Egy Maulana Fikri pun belum hadir bersama tim. Sementara itu, Vietnam yang berstatus juara bertahan juga akan bermain habis-habisan saat melawan Indonesia. Karena kemenangan tentunya memuluskan langkah pasukan Park Hang Seo ke babak selanjutnya. Vietnam saat ini berstatus tim dengan pertahanan terbaik di Grup B Piala AFF 2020. Dari 2 laga, The Golden Stars selalu clean sheet alias tidak pernah kebobolan. Duel kontra Indonesia akan menjadi duel 2 pelatih papan atas asal Korea.